Hasib, apa cerita episod kali ini? Special sedikit sebab saya takkan berseorangan bercuti makan angin seorang-seorang. Tidak, tidak, tidak. Sebab saya akan ada kawan yang akan teman saya dekat sebelah ini. Ini dia, Daniel Nawawi. Kamera sana, kamera sana, kamera sana. Daniel Nawawi, ha? Kita nak buat apa kat sini, Daniel? Kami berada di Perak selama 3 hari 2 malam untuk Cuti-cuti Malaysia. Yang mana tempat pertama kita berada di mana, Ahmad? Kita berada di Rock Garden Camping Resort. Ha, ini benar. Yang tempat first kita sampai. Betul. Dan memang tempat ni best, tenang, relax, chill-chill. Banyak aktiviti juga kat sini. Betul. Lepas tu kita akan bergerak ke Ipoh nanti untuk food hunting. Wow. Dan kemudiannya kita akan bergerak ke Kuak Hill pula. Wow, betul tak sabarnya. Ha, 3 hari, 2 malam guys. Pertama-tama kalinya sekarang ni, kita nak tengok apa yang ada dekat dalam. Okey, jom kita gerak. Jom. Jap. Kau ada challenge nak buat? Challenge apa? Bukan datang saja je. Apa benda? Tuan producer selama ni tak ada challenge pun. Kali ni ada. Kita special sikit. Apa challenge apa tu? Challenge ni kau kena ambil gambar OOTD. Gambar siapa yang paling style. So macam mana nak tentukan yang siapa menang, siapa kalah? Ada juri, ada juri. Ada juri, nasib baik. Siapa juri tu? Jadi dia ada surprise lagi. Saya setuju dengan tugasan producer, kita lawan. Jom. Okey, okey, tak apalah, kita tengok siapa yang paling hebat untuk ambil gambar. Follow kau kan. Kenapa? Ada dekat sini memang banyak ah. Orang kata nature, man. Nature kalau untuk orang kata OOTD tu tak ada masalah. Tapi macam favorite aku, orang kata sungai ah. Sungailah. Sebagai seorang yang suka ambil gambar OOTD, aku lebih suka yang Geo House. Yang macam iglo. Sebab bagi kau kan? Benda tu unik ah. Unik, dan tak semua tempat yang glamping ada benda macam tu. Kita hari ni kita nak menjelajah, explore semua kat tempat sini. Antaranya water rafting. Water rafting. Itu saya pernah buat dulu. Pernah buat tak, Daniel Nawawi? Tak pernah. Nervous. Nervous? Tapi Daniel, awak nak beritahu ni, awak kena belajar daripada yang pakar. Pakar siapa? Saya orang yang pakar tu. Saya tak percaya. Ha? Tak percaya? Saya nak jumpa abang yang water rafting tu. Kat mana abang tu? Kat mana? Mana tu, abang? Tak percaya. Pergi sana. Tu sungai. Tu sungai. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared. Jom ikut kami. Let's go. I see you broken and beat. Orang kata kelebihan tempat ni di mana dia punya rapid-rapid tu, dia ada level-level tau. So kita dapat rasa level 1, level 2 yang susah sikit, level 3 yang susah sikit. Yang paling susah tu level yang tempat buang sampah yang tu lah. Sampah tu lah. Dan dekat situ, time kita orang nak lalu tu, cikgu ni dia pandai lah, Cikgu Moon. Dia cakap, move to the right side. Waktu tu saya duduk sebelah kiri. So, bila move to the right side, orang belah kiri ni kena gerak ke sebelah kanan. So, dia akan berat sebelah kanan. Masa saya nak gerak tu, dalam otak saya malam masa sama, saya berfikir, ni kalau aku gerak ke kanan, ni jatuh ni. Aku pun gerak ke kanan. Pada push! Waktu tu, apa yang di fikiran aku, di mata aku adalah hijau. Sebab air sungai tu hijau. Hijau yang gelap. Tapi dia orang cakap yang first, jangan panik. Betul. Jangan panik. So, relax je lah, biar je. Adik belakang ni sebenarnya ada satu bukit, nama Bukit Batu Putih. Itu adalah bukit yang famous dekat sini tau, kalau korang nak tahu. Kalau nak sampai kat puncak atas tu, lebih kurang dalam 3 km lah. Dan ambil masa lebih kurang dalam 40 minit naik, 40 minit turun, lebih kurang macam tu. Okey, sekarang ni kita orang tengah bersiap nak pergi menikmati keindahan Batu Putih
Kopeng. Ha, dekat atas sana tu. Bukit Batu Putih. Ha, pernah sampai? Tak pernah kan? Ha. Mat! Cepatlah siap, Mat! Aduh. Nas, agak Nas. Kita ya, kita kena air. Rushing. Nah, air. Cepat, kena standby. Kau berapa dah ni? Aduh. Nah, cameraman, air. Supaya cameraman kita tak penat untuk kerja kita kat atas sana nanti. Ha. Nah. Kau pernah pergi tak Bukit Batu Putih? Tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Ikut aku. Aku pun first time. Wow, jom. Cakap macam pro eh. Ha, first time. Tak apa, jom. Kita tengok. Jom. Saya pun mulakan perjalanan. Confident waktu tu. 50 meter yang pertama. 50 meter kemudian dia kat belakang. Ya, yeah, betul. Saya tak tahu dia buat apa kat belakang tu. Yang pertamanya, saya dapat merasakan yang mana jalan yang saya lalu tu mula-mula dia macam mendatar. Lama-lama dia macam incline. Sikit-sikit tau. 100 meter, 200 meter kemudiannya saya dah rasa kaki saya dah tak ada. Eh, jangan. Saya dah mula berjalan pakai tangan. Ayuh. Ha, boleh tengok footage, saya tak tipu. Bila kita orang sampai checkpoint yang kedua tu, wow. Nikmat, Mat. Nikmat. Yang mana aku ingat masa kat tengah-tengah jalan tu, aku nak give up tau. Tapi bila aku dah sampai ke atas tu, aku rasa kalau aku give up tadi, aku takkan dapat benda yang best. Lepas kita orang check out daripada Rock Garden Camping Resort tu, kita orang terus ke Ipoh. Satu bandar dekat Perak yang kita wajib singgah kalau kita datang ke Perak. Dia boleh katakan bandar bersejarah, Ahmad. Bandar bersejarah, kan? Baiklah, Ahmad Rasib. Kita dah sampai dekat Ipoh. Dan sekarang tempat pertama untuk kita buat food hunting adalah Mika Pizza. Let's go. Masuk dalam. Kita masuk. Mika Pizza. Yes, Mika Pizza. Kat situ adalah salah satu kedai pizza yang sedap yang korang kena try. Sebab segala yang dia buat tu memang dia buat sendiri tau. Daripada segi dough dia. Sebenarnya Mika Pizza ni dia standing tau dengan pizza-pizza yang kalau kita dengar biasa-biasa. Brand-brand yang pizza mainstream kan. Terkemuka. Wow. Wow. Ini apa bang? Ini chicken supreme. Chicken supreme. Chicken supreme. Oh, yang ini? Ultimate kampung. Ha. Ultimate kampung. Inilah yes. Signature dekat sini. Mika Pizza. Tada! Ah, pizza ultimate kampung tu memang favorite. Ya, itu aku suka. Betul. Sebab, sebab apa? Sebab bila makan tu kan, kita akan rasa macam ibarat macam kita makan nasi goreng kampung. Satu lagi pizza tu adalah Chicken Supreme. Chicken Supreme ni kalau kita makan dekat pizza-pizza mainstream yang lain, memang biasa kita nampaklah Chicken Supreme. Tapi bezanya juga, dekat sana, dia ada rasa tersendiri. Kau perasan tak? Ya, betul, betul, betul. Kan, dia ada rasa rich flavor dekat atas tu. Ada, atas tu ada cendawan, ada sausage, ada cheese. Lepas kita dah settle makan dekat Mika Pizza tu, kita nak ke Concubin Lane, Daniel. Betul lah, Mak Rasib. Tiba-tiba, Daniel, kita dapat challenge pada producer. Nak suruh pergi sana menggunakan Google Map. Lepas tu kena settlekan, beli pula pesanan-pesanan daripada kru production. Ada, ada cendol, pula. Ada cendol durian, ada Maggi ketam, ada kopi ikat tepi lah. Ada apalah. Ada aiskrim asap-asap lah. 5 minit ke sana. Cepat. Lari, lari. Go! Lari! Ah. First, bila dah masuk je kat sana, kita dah rambang mata tau. Untuk yang shopping ni, tambah pula kita dapat duit RM100 daripada tuan producer ni. Betul. Kita rasa macam kita nak habiskan duit tu. Betul. Lepas tu, kita nampak aiskrim asap. Aiskrim asap tu, kalau korang tengok akak tu buat, dia aiskrim kat atas.
Lepas tu dia letak satu cecair liquid tau. Tu dia keluar asap daripada aiskrim tu. Lepas tu Daniel, kita cuba untuk cari cendol. Cendol pulut, cendol durian. Sayangnya cendol tu dah pindah. Tapi itu pun akak kedai tu yang bagi tahu. Kalau tak kita tak tahu. Dia dah bagi tahu. Kita perhati kedai dia. Kita nampak pula signboard menu dia, Maggi Ketam. Maggi Ketam tu buka saja dia punya tudung tu, wah, berasap keluar. Memang tengah-tengah panas lagi. Ketam pula memang warna yang sangat fresh, warna merah-merah orange tu. Dan dia bagi seekor ketam. Panas-panas lah, Mat. Tadi dapat air kelapa. Sekarang ni minum kopi sambung. Kopi susu pula tu. Ya Allah, memang sedap. Sampai hampir terlupa. Yang sebenarnya kopi tu untuk kita orang punya driver. Abang Kiki. Tapi sayangnya, kita orang dah minum lah dulu. Kita minum dulu, eh. Kita dah settle dekat Concubine Lane. Dah settle. Ataupun kita sebut sebagai Mistress Lane. Wah, dia ingatlah sejarah tadi. Dahsyat. So, Daniel, lepas ni kita nak bawa korang semua ke satu tempat ni, restoran ni. Memang best, memang sedap. So, korang kena tunggu kat mana. Jom ikut kita orang. Jom, let's go, let's go. Tahu tak? Jom lah. Ya, Daniel. Tengok apa tu? Amat nasib. Kita buat apa dekat sini? Kita kat sini nak makan dimsum sebab kita berada dekat salah satu dimsum terbaik dekat Ipoh, iaitu Restoran Canning Dimsum. Wow! Dimsum! The only one dekat Ipoh, guys. So, kalau korang nak try datang makan dimsum kat sini, boleh waste je the Canning Dimsum. Apa tunggu lagi? Jom lah. Tunggu apa lagi? Jom. Ajak dia makan sekali. Let's go. Jom. Tengok kita orang makan. Masuk je, Mat. Saya ingat tak ada orang, Mat. Ramai kan? Ya ampun. Penuh. Penuh dia tu, Daniel. Ibarat macam sepenuh makanan di atas meja kita. Penuh dimsum-dimsum atas benar. Meja kita tau. Macam-macam jenis dimsum yang ada bila akak tu serve kita. Yang paling rare untuk aku, Daniel, kita try makan timun laut. Itu first time tau kita orang makan timun laut tu. Rupanya rasa dia macam jelly. Macam cendawan sikit pun ada. Betul. Lepas tu satu lagi yang best mengenai dimsum ni, memang pergi mana-mana kedai dimsum, aku memang akan makan pau. Pau dia bila buka koyak saja, dia punya inti coklat tu jatuh meleleh cair jatuh ke bawah. Sedap weh. Korang jangan risau, Restoran Canning Dimsum dekat Ipoh ni dia ada sijil halal. So korang daripada mana-mana negeri pun, mana-mana kaum pun, korang boleh datang sini makan dan menikmati dan rasai sendiri dimsum dekat Restoran Canning Dimsum dekat Ipoh ni. Memang sedap. Daniel dah kenyang. Kita dah jalan banyak tempat makan yang best dekat Ipoh Perak ni. Betul, setuju. Jadi lepas ni sebab kita penat, sebab kita kekenyangan, kita kena pergi ke tempat yang orang kata menyegarkan minda sambil kita rehat-rehat dan santai. Wah, kita nak bawa korang semua pergi ke Kuat Hill Resort. Kat sana tempat dia memang best. Korang boleh tengok panorama kehijau-hijauan bukit. Memang tenang dan asyuk. Tunggu apa lagi? Jom lah kita. Jom lah kita. Let's payung go. Tak payung balik lah. Orang punya. Orang punya. Jom. Daripada Ipoh nak ke Kuat Hill Resort ni mengambil masa lebih kurang 1 jam. Bila sampai ke atas ni, korang boleh nampak pemandangan Tasik Raban dan juga Banjaran Titi Wangsa. Itu yang kita belajar kat dalam geografi dulu tau. Betul, yang terkenal tu kan. Itulah dia dekat depan mata kita orang, kita orang nampak kita sendiri. Kita dapat peluang sendiri untuk tengok apa yang kita belajar dalam geografi dulu. Selain tu, Ahmad, ada juga orang kata binatang-binatang. Seperti ada burung, taman burung tau. Dia macam mini zoo lah. Mini zoo. Dalam tu kita ada burung merak. Burung kakak tua. Kakak tua tu bukan satu jenis je tau. Ada dua jenis, ada tiga jenis. Kalau tak silap, kita orang ada dua. Lepas tu kalau jalan sikit, keluar sikit, ada anak yang comel-comel weh. Anak dia. Anak tu sangat jinak, yang mana dia boleh datang kat kita. Kita boleh tengok dia. Hai, kalau korang ada dekat sini lah kan. Korang boleh rasa sendiri macam mana korang dekat dengan alam tu.
Malam tu tengah lepak-lepak, tiba-tiba dia Nawawi. Hai. Producer nak masuk frame lagi. Kita bagi dia masuk frame. Kita bagi masuk frame sebab ini pun program dia. Program dia. Dia masuk frame tu kalau masuk saja tak apa tau. Ah, menyusahkan tiba-tiba, kita. Tiba-tiba menyusahkan eh? Menyusahkan kita. Ya, menyusahkan kita. Tiba-tiba dia kata dia nak announce. Okey, apa? Apa? Gambar tu. Ah, siapa? Siapa yang nak tentukan menang kelas? Dia ada tiga orang juri. Ada tiga juri. Juri pada Kuat Hill. Oh. Yang comel-comel Melaka. Untuk OTD tu, siapa yang kalah? Dia kena prepare BBQ untuk hari ni. Okey, tolong. Oh, tiga orang kita. Lah. Nama first, Daniel. Ini nama dia Daniel. Ni gambar dua, nama dia Ahmad. Okey. Okey, eh? Ya, ya. Ini gambar Daniel. Okay. Hasil daripada OTD dekat Gopeng. Okey. Ini gambar Ahmad Nasib. Okey. Okey. Korang rasa gambar siapa yang ni? Paling style. Okey, satu. Daniel. Okey, Daniel. Daniel 2. 2-0 sekarang. Ha, Daniel. Kau lah. Daniel lah. Daniel juga. 3-0. 3-0 Ahmad Nasib. Alhamdulillah. Dia waktu tu dia rasa macam, aku menang. Rasa macam, tak sangka sebenarnya kita menang. Sebab kita tahu Ahmad Nasib ni, dia influencer. Dia celebgram. So, dah menang, alhamdulillah. So, kan? Dia boleh duduk relax lah, macam orang kaya baru. Ya, betul. Aku pun rasa macam happy lah bila dah menang. So, adalah orang nak masak yang sedap sikit daripada aku masak. Selamat pagi korang. Wah, pagi ni kita nak breakfast sambil menikmati view Banjaran Titi Wangsa depan sana tu dengan bukit. Bukan bukit lah, Tasik Raban lah depan sana tu. Tasik Raban lah. Nampak tak ada tasik tu? Kan tasik, kan belakang tasik tu kan kita ada Banjaran Titi Wangsa. Bukan tu aja, kita juga ada bukit-bukit kat tepi-tepi ni. Memang pemandangan yang sangat, ya Allah. Tak boleh nak cakap apa. Memang bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Memang cantik. Dengan bunyi burung. Ya, memang kita dekat dengan alam semula jadi kan. Betul tu, okay. Kita orang nak recommend kat korang, kalau korang nak bercuti-cuti Malaysia di Perak, kita orang sangat suggestkan untuk korang ke Ipoh. Sebab Ipoh ni sangat sesuai untuk macam korang nak rasa macam urban life ataupun nak rasa street food punya lifestyle apa semua. Lepas tu boleh gambar dengan OOTD yang cantik-cantik. Korang bolehlah pergi dekat Ipoh. Ya, itu kalau korang suka yang macam bandar-bandar kan. Tapi kalau korang suka yang alam semula jadi, nature, pagi-pagi breakfast menghadap orang kata kawasan-kawasan view yang memang orang cakap korang akan bersyukur melihat ciptaan-ciptaan Tuhan ini, korang patut pergi ke Lenggong dan juga Gopeng. Betul tu. Sebab apa tu, Daniel? Sebab Perak is awesome! Marilah bersama nikmati keindahan. Pantai yang terindah, senyuman yang menawan. Menelusuri semula keindahan Malaysia. Cuti-cuti. Tuan tak suruh saya cakap.